Bolehkah seorang pendosa mendapat keampunan Allah? Jika orang yang pendosa buat salah, telah meninggal dosa ain, tak sempat memohon maaf semasa hayat. Wallahu ta'ala alam. Pertama, dia dapat keampunan Allah ataupun tak, kita tak tahu, kerana ini membabitkan hal orang lain. Walaupun dalam hadis Nabi SAW menyuruh kita minta maaf, falyastahil, minta maaf kepada dia sebelum daripada dia mati ataupun sebelum keadaan terlambat. Dan nampaknya bila dia mati itu dah terlambat. Tapi rahmat Allah luas. Apa lagi yang kita ada? Panjang para ulama bincang masalah ini. Macam mana nak minta maaf? Dia dah mati, kita pula dah bertobat. Lalu mereka memberikan beberapa ijtihad-ijtihad mereka berdasarkan kepada ijtihad masing-masing, kesimpulan-kesimpulan yang mereka lihat. Di kalangan mereka menyatakan dia mendoakan kepada orang yang telah dia buat itu supaya Allah memberikan rahmat, keampunan dan kebaikan pada dia itu. Dan dia hendaklah juga membetulkan, kalau kau tu misalnya masa kau tu hidup dia buat tumbuhan salah, kau tu mati, orang ramai duk kata lagi tumbuhan tu, dia duk diam seorang-seorang, dia tak diampunkan. Dia kena bagi tahu, tuan-tuan, sebenarnya saya bohong itu ni. Dia tak buat benda tu. Kalau dia ambil harta orang tu, dia kembalikan kepada keluarganya kalau warisnya masih ada. Jika warisnya tak ada, dia bersedekah untuk di atas nama kawan tu. Jika semua tak ada, orang pun dah tahu dia tu tak salah, tapi dia tak sempat minta maaf, dia doa keampunan untuk orang tu, kebaikan untuk orang tu, dan mendoakan supaya Allah ampun diri dia dan kebaik. Mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam. Hal ini sangat sulit kerana membabitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan dengan tindakan itu, kita harap ada keampunan di sisi Allah. Untuk dengan Allah sendiri, dosa antara seorang hamba dengan Allah ini tidak sulit ataupun tidak sukar. Tapi yang sukar apabila membabitkan orang-orang yang lain, hamba-hamba Allah yang lain.